gimana? Iyalah, itu namanya udah jalan, semuanya udah terpikir, udah rencananya di atas. Jadi ya untungnya, maksudnya anaknya cepet. Wujudkan mimpi si anak ini mungkin seperti apa? Ya alhamdulillah ya, mungkin memang udah jalannya dari Tuhan. Tuhan menjadikan tugas untuk membantu veteran. Jadi katanya waktu pertama veteran datang ke sini katanya sempat pada nangis ya satu studio gara-gara ada film lagu. Iya, kebetulan itu saya nggak masuk sih, nggak masuk jadi. Iyalah, karena anak itu menyanyi. Kalau anak kecil kan nyanyi itu pasti dari hati lagi polos-polosnya. Tapi sampai saat ini melihat perkembangannya seperti apa sih? Baik, baik, maksudnya ya. Mirip, pakai mirip sama bapaknya. tapi di apa namanya bakal diangkat anak sama Ruben. Iyalah. Gimana tuh? Iyalah. Itu namanya udah jalan, semuanya udah terpikir, udah rencananya di atas. Jadi ya untungnya, maksudnya anaknya cepet balance sama Ruben sama Wenda, bilang Wenda sama Rubennya juga benar-benar sayang. Tapi udah ditawarin dong sama Ruben duet? Belum sih, belum. Tapi kalau misalnya lu diberikan kesempatan untuk seperti Ruben gitu ya, membantu seorang anak mewujudkan mimpinya, Yu tadi sempat bilang mirip, dari di mana sih kemirip-miripan? Mirip banget, rambutnya, gayanya, suruh dia keluar aja jatuh. Apanya? Dari gayanya, dari fotonya, dari rambutnya sekarang dipotong, dari stylenya, semua udah ayahnya banget. Jadi memang kalau dilihat dari ukurannya rambut itu sengaja dibikin seperti si Ruben ya? Dari sebelum rambut itu dibikin juga saya ngeliatnya kayaknya emang anak ini mirip banget sama Ruben.